Selamat datang di channel kami, di Almera Channel. Dukung terus Almera Channel dengan subscribe dan tekan tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Almera Channel, dalam video kali ini, Almera Channel coba memberikan tutorial bagaimana caranya mencari siaran NIN Media yang sebelumnya berada di satelit CINASAT 11, kini sudah berpindah ke satelit ASIASAT 9 dengan arah parabola menghadap ke timur di 122 derajat. Sahabat Almera, kali ini saya menggunakan receiver mereknya Tanaka karena receiver ini sangat simple dan mudah sekali digunakan. Tekan tombol menu yang ada di remote dan di layar televisi kamu akan nampak seperti ini. Pilih menu instalasi. Untuk menambahkan satelit baru, tekan tombol warna biru yang ada di remote. Masukkan nama satelit baru di sini sesuai selera sahabat Almera, tetapi saya akan membuat dengan nama NIN Media. Setelah selesai, tekan tombol enter, lalu OK. Masukkan derajatnya di 122. Tekan tombol warna kuning yang ada di remote untuk menyimpan. Contrang. Geser kursor kamu ke kanan untuk memilih LNB frekuensi. Di sini saya akan memilih frekuensi di Universal 9750 10600, lalu tekan exit dan simpan. Untuk menambahkan nilai transponder baru, tekan tombol warna kuning yang ada di remote, tekan tombol warna hijau yang ada di remote. Masukkan nilai frekuensinya 12655 dengan simbol red 45.000, polaritas vertikal, lalu tekan simpan. Baik, sudah tersimpan. Masuk ke menu instalasi kembali. Kita cek apakah sudah tersimpan. Baik, sudah tersimpan. Tetapi belum mendapatkan sinyal. Di sini sahabat harus mengarahkan arah antena parabola kamu ke ASIASAT 9 yang berada di timur. Baik, sahabat Almera, bagaimana cara tracking? Kita lihat video selanjutnya. Kita akan mencoba untuk tracking di luar. Kita sudah berada di luar. Kita akan menggunakan bis ini dari Bandar Kapiten. Tapi jangan diambil Kapiten ya. Dengan LNB seperti ini. Sebelumnya kita menghadap ke barat. Akan kita pindahkan ke timur. Oke. Okay? Setelah kita mutar ke timur, kita menggunakan alat ini, set finder ini. Oke sahabat Almera, kita masukkan dulu. Nanti kita goyang-goyangkan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, sambil melihat di monitor.
kecil, Ben. Kita mencari min media ke arah timur sampai sinyalnya terlihat di monitor seperti ini. Lakukan hal ini perlahan-lahan karena sinyal dari satelit Kuben itu sangat sensitif sekali. Setelah kita mendapatkan arah tanda-tanda sinyal seperti ini, akan muncul bersinyal min media. Kita putar sambil melihat bersinyal. Sudah nampak, sudah bisa terlock. Kita maksimalkan lagi sinyalnya. Sahabat Almera, setelah kita mendapatkan sinyal seperti yang terlihat di dalam monitor, langkah selanjutnya adalah kembali ke receiver yang sudah kita setting sebelumnya untuk mencari siaran-siaran NINMEDIA dengan cara menyeken atau mencari siaran-siaran tersebut di receiver yang sudah kita persiapkan. Oh ya, satu lagi sahabat Almera, untuk kualitas sinyal di satfinder itu berbeda dengan di receiver. Nampak di layar televisi sahabat sudah mendapatkan sinyal. Di sini kita akan coba mencari dengan menekan tombol warna merah, pilih semua atau FTA, mode pencarian cari acak, tekan kuning lalu cari. Baik sahabat, di sini karena agak lama pencariannya, akan saya percepat saja. Sudah mulai muncul beberapa TV yang berlambang dolar atau berbayar, tetapi di sini kita lebih fokus ke siaran-siaran gratis dari NINMEDIA. Oke, baik sahabat, semoga tutorial ini dapat membantu sahabat semua di rumah. Beberapa channel yang sudah kita berhasil lock, dan ini adalah channel gratis dari NINMEDIA. Baik, terima kasih sudah menyimak video kami. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Cocok tempat untuk liburan di karena Curug memiliki tempat objek wisata yang menarik selain taman bunga. Wah, seperti apa ya keindahannya?